Yo what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Sesuai janji saya guys, saya akan membagikan uh, uh, edukasi tentang bagaimana menumbuhkan cabung, ya. Lalu sudah menumbuhkan cabung, setelah menjadi cabung lalu cabung pecah menjadi bunga ya guys. Ya. Jadi seperti yang kalian harus pahami, Marulioides varian yellow atau varian red, ya, itu di alamnya biasanya petani atau warga lokal setempat memanggilnya dengan nama tomang bunga ya jadi tomang bunga artinya cana atau gabus yang memiliki bunga ya pasti berbunga pasti dalam artian jika kalian bisa men cana kalian dengan tepat pasti keluar bunganya entah bunganya keluarnya sedikit atau keluarnya banyak karena namanya juga tomang bunga ya guys ya kita ngambilnya dari alam kita kan tidak tahu ya indukannya itu full bunga atau tidak ya yang kita tahu itu leluhurnya atau asal muasal ikan ini disebut tomang bunga berarti cana yang memiliki bunga dicorak badannya atau di sisiknya akan timbul bunga seperti saya kasih contoh ya contoh arwana super red ya guys ya arwana super red berarti dia memiliki leluhur yang berwarna merah maka dari itu dia dibilang atau dia disebut arwana super red rednya super sangat merah sekali padahal waktu kalian misalnya beli arwana itu dari kolam ya atau kalian beli arwananya itu dari alamnya langsung yang super red itu rata-rata yang merah itu hanya ekornya guys ya mungkin sisiknya ada sedikit-sedikit merah tapi tidak full blok merah ya yang biasanya arwana super red yang Kualitasnya bagus sampai harganya miliaran rupiah. Itu biasanya semua badannya menjadi merah. Itu biasanya dilakukan oleh siapa? Oleh keeper guys ya. Atau ownernya, atau pemiliknya, atau pe perawatnya. Dengan cara tanning lalu dikasih makanan udang ya, ataupun pelet merah ya. Pelet merah untuk arwana. Maka dari itu, uh, salah satu yang membuat arwana super red bisa sangat-sangat red. Itu bukan di alam, guys, tapi eh, kalian dari kipernya yang membuat arwana tersebut menjadi merah. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba menjelaskan tentang arwana? Supaya kalian paham bahwa Tomang, tomang Bunga atau Marulioides, ya, marulio atau Maruret itu disebut Tomang Bunga, artinya bahwa gabus ini atau cara ini berbunga, guys. Ya, entah dia dari keturunan manapun pasti nenek nenek moyangnya itu berbunga. Makanya disebut tomang bunga. Dalam artian, walaupun kita tidak tahu induannya, kita tetap bisa mentreatment apa maru, malu kita itu sampai bisa keluar cabung dan cabung menjadi bunga. Jadi jangan patah semangat guys. Karena kita tidak tahu orang tuanya atau Genetiknya itu dia dari mana? Yang kita pahami adalah genetiknya itu adalah nenek moyangnya dipanggil Tomang bunga. Pastinya akan berbunga. Kalau pasti kalian pasti nanya lagi ke saya, kan ada kok maru yang tidak ada bunganya? Ada maru yang ada di, tidak ada bunganya ada. Seperti contohnya Arwana Super Red tapi tidak red ada juga kan? Lah kurang lebihnya begitu guys ya. Jadi namanya kualitas pasti ada yang berbunga banyak, berbunga sedikit, ada yang warnanya oranye, kuning, ada juga yang warnanya nggak bisa kuning atau oranye, itu pasti ada. makanya dari uh, sumbangsi kita atau peran penting kita sebagai per, gimana kita caranya mentreatment maru kita agar bisa berbunga dan bisa berwarna, guys. disitulah letak Uh, peran penting dari owner atau kipernya guys ya jadi semua maru jika baby babyan begini pasti kalian bingung memilih baby bahan yang bagus kalau saran saya guys ya seperti contoh kalian kalau memilih baby tanah maru khusus varian yellow ya sekarang hari ini saya bahas bahasnya yellow ya guys ya sekali lagi ini hanya teori dari saya guys ya jangan dibandingkan teori dengan kiper-kiper yang lain ya karena semua teori pasti benar. Tapi saya tidak suka dibandingkan. Sekali lagi, ini adalah teori dari saya menurut pengalaman saya, guys ya. Jadi kalau memilih bahan bibit maru yang bagus supaya melihat bakat bunganya itu lebih pasti, carilah sisi ikannya yang timbul atau seperti 3D, seperti kulit ular, guys ya. Kulit ular yang bagian bawah perutnya dia kan bulat-bulat setengah lingkaran begini kelihatan dengan jelas walaupun dia belum ada cabungnya ataupun belum ada bunganya tapi kalau kulitnya itu timbul itu rata-rata sepengalaman saya pasti akan timbul cabung dan pasti akan berbunga kembali lagi kepada kalian yang merawatnya jadi untuk menumbuhkan cabung atau calon bunga itu paru atau gabus atau tomang bunga itu memerlukan makanan yang mengandung high protein atau protein yang tinggi guys ya protein yang tinggi itu bisa kalian dapat dari pakan alami ya seperti cacing, udang, dan kodok, dan lain-lain guys ya ataupun dari pakan pelet yang mengandung proteinnya yang tinggi ya dalam artian protein tinggi itu bagus untuk menumbuhkan cabung dari sisi yang tebal dia akan menebal dulu menjadi seperti uh, 3D, tiga dimensi, kelihatan kok guys. Nanti tak kasih contoh ya. Kelihatan sisinya itu timbul satu-satu, walaupun separuh. Sisi kan separuh lingkaran guys ya. Ada yang separuh lingkaran, ada yang sampai separuh ya. Tergantung ikan, karena ikannya itu memiliki sisi yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya, pada umumnya, sisi ikan itu separuh lingkaran guys. Biasanya cabung itu dia terletak di sisi ujung yang bagian terluar ya. Dia ada warna putih guys itu namanya capung belum ada hitamnya nah, gimana capung itu bisa mecah dari bunga ya saya kasih paham dulu tapi sebelum saya kasih paham kalian wajib ngerti capung itu bagaimana sih terus sisi yang tiga dimensi itu contohnya bagaimana nah ini bisa dilihat contoh coba didekatin entah kelihatan entah tidak ya guys ya ini saya berusaha semaksimal mungkin airnya sudah saya ganti air bening guys demi untuk konten saja ya jadi di sini bisa terlihat ya sisi. Coba aku gedein bentar ikannya seperti biasa. Ini ikannya barusan saya pindah saya ganti airnya lah. Ini ya guys kurang lebih begini. Sisinya kelihatan ya setengah-setengah lingkaran kecil-kecil ya. Terus ada beberapa sisi yang ujungnya putih-putih tipis itu adalah cabung guys ya atau calon bunga ya. Yang saya maksud dengan 3D yaitu sisinya kelihatan kelihatan kan guys bulat-bulat begitu ya kelihatannya bulat-bulat begitu nah, jadi kalau kalian mau pilih bahan maru yang bagus itu minimal halus kelihatan sisinya sudah bulat-bulatnya itu kelihatan kayak timbul begitu guys itu kemungkinan besar bunganya bisa banyak ya tapi teori saya ini tidak pasti benar 100% ya guys ya ini berdasarkan pengalaman saya memilih bibit ikan maru ya guys ya khususnya yang varian yellow oke okay? dari sisi yang tipis-tipis yang putih-putihnya tipis itu biasanya sisi ikan muda guys ya ikan yang masih muda ya dia masih berbentuk cabung tipis-tipis ini saya bilangnya ikan yang normal ya guys ya ikan yang bukan ditahan size tua ya tapi ikan yang tumbuhnya normal tidak terlalu ditahan size ya juga tidak terlalu di push pakan jadinya besar sebelum waktunya ya guys ya. Jadi sisi yang harus kalian perhatikan adalah sisinya timbul, bisa kelihatan. Nanti kalian kasih pakan alami ya, atau pakan pelet yang mengandung proteinnya tinggi. Kalau di rumah saya, seperti biasa guys, saya makanya pakan protein tinggi, yaitu pelet yang mengandung proteinnya di sini bisa kelihatan 45% guys, kurang lebih ya proteinnya. Dan pakan pelet ini otomatis juga tidak membuat ikannya cepat besar atau obesitas guys ya saya nggak mau sebut mereknya kalian pasti sudah tahu lalu setelah kalian beli pakan pelet ataupun cacing tanah itu bagus sekali pakan yang untuk menumbuhkan cabung ya begitu pula cabung menjadi bunga guys lah bagaimana caranya proses cabung menjadi bunga itu kan yang kalian tanyakan kan pasti kalian nggak sabar kok Ikan saya ini cabungnya banyak, tapi tidak mau pecah jadi bunga. Nah, untuk dari cabung menjadi bunga itu membutuhkan suatu proses, guys. Kalian harus tahu bahwa sisi ikan yang masih muda itu sisinya masih kecil-kecil banget, ya. Dia belum berkembang, belum me membesar sisinya, ya. Dia masih kecil banget. Nah, dengan sisi yang masih muda kecil banget, otomatis dia tidak akan secepat itu pecah menjadi bunga, guys ya karena sisinya belum berkembang. Jadi untuk pecah menjadi bunga itu membutuhkan waktu atau usia ya. Usia yang uh, lumayan cukup. Pasti kalian nanya usia berapa sih kok sisi ikan ini bisa mulai menjadi pecah menjadi bunga. Kalau kalian pelihara maru dari ukuran 5 cm atau 10 cm ya, kurang lebih menurut pengalaman saya mewaktu, me memerlukan waktu sekitar 7 sampai 8 bulan guys baru bisa kelihatan cabungnya menjadi bunga karena apa? dengan bertambahnya size ikan otomatis sisinya juga bertambah besar guys ya dengan bertambahnya besarnya sisi ikan otomatis pigmen hitamnya ini bisa kelihatan karena pigmen hitam ini terletak pada dagingnya ikan atau kulit ikan sebelum sisi guys ya jadi sisi ikan itu harus kalian pahami. Sisi ikan kalau kalian biasa pernah lihat orang tua kalian atau nelayan, kalau mau goreng ikan itu kan sisi ikan dibuang. Ya, misalnya ada sisinya ikan nila ya. Kurang lebih sisi ikan itu hampir sama. Sisi ikan kalau diangkat itu transparan guys ya. Bening ya. Jadi yang ada warna putih atau warna hitam itu di kulit di bawah sisi ikan guys ya. Jadi kalau sisi ikannya masih kecil, otomatis dia tidak bisa pecah menjadi bunga, guys. Jadi membutuhkan waktu agar ikannya bertumbuh, ya. Bertumbuh dalam artian bukan bertumbuh karena kalian ngasih makan banyak, terus tanknya besar, dia cepat besar, ya. Jangan seperti itu, guys. Itu bahaya malahan. Yang penting kasih makan secukupnya, jangan over makan ya. Makan secukupnya, lalu satu bulan itu ada puasanya 4 sampai 5 hari ya. Kurang lebih begitu, supaya pertumbuhan ikannya itu normal. persarnya pun juga normal. Jadi pertumbuhan sisinya juga normal. Dengan bertambahnya sisi, ikan menjadi besar, otomatis kulitnya yang mengandung pigmen hitam ini akhirnya akan terlihat. Setelah terlihat, dia akan pecah menjadi bunga guys ya. Saya kasih contoh yang sudah pecah menjadi bunga ya. Contoh seperti begini guys. Nih bisa didekatin. Ini sisi kalau kalian lihat daripada video yang sebelumnya, ini sisinya jauh ukurannya lebih besar guys ya. Bisa kelihatan ya. Dia sisinya jauh kelihatan lebih besar. Lalu dia putih-putihnya atau yang dibilang cabung itu jauh lebih tebal ya. Ini namanya sudah bunga kunci atau bunga solid guys. Kalau yang tadi yang tak lihat ini itu masih cabung ya. Kalau ini bunga solid. Jadi sisinya itu harus bertambah size ya. Supaya melebar, otomatis dagingnya yang berwarna hitam, atau daging ber, berada di balik sisi ikannya berwarna hitam, itu bisa tembus terlihat. Jadi dalam artian, jika ingin baru kalian cepat pecah menjadi bunga, kalian itu harus bersabar pastinya. Menunggu waktu. Karena sisi muda, harus ditunggu menjadi sisi yang lebih dewasa atau lebih matang ya, lebih besar dalam artian. Kalau sisinya kecil banget, otomatis putihnya sudah hampir penuh di sisinya. Nah, hitamnya mau tahu di mana kan nggak bisa, otomatis guys. Otomatis membutuhkan pertumbuhan. Setelah pertumbuhan, sisinya otomatis kan lebih besar. Nah, putihnya ada tempatnya, hitamnya juga ada tempatnya. Kalau sisinya terlalu kecil, dia hanya bisa muat putih-putih saja guys itemnya nggak bisa masih ketutup ya ketutup di balik sisi yang warna putih makanya dengan berkembangnya atau pertumbuhannya cana maru ya dia ber ber bertambah size biasanya maru itu bisa pecah bunga maksimal itu jika kalian pun mau tahan size ya untuk lomba biasanya ya oh ikan saya mau saya tahan size jangan sampai terlalu besar itu lebih baik di size di ukuran 25-26 cm guys karena sepengalaman saya seperti ikan ini ikan ini ukuran sekitar 25 cm guys 25 26 dia bisa pecah maksimal menjadi bunga guys ya tapi ikan yang ukurannya masih kecil yang saya pelihara di rumah itu rata-rata masih cabung guys ya karena sisinya memang terlalu kecil kita lihatin ya supaya kalian bisa lihat lagi tadi tak godain dulu ini ikannya habis dimasukin gagal tak gak, ganti air pening ya guys ya, ganti air pening demi untuk bisa di shoot ya, ntar aku dulu ikannya ya, ikannya ya, Beginilah guys ya, mau bikin konten untuk menjelaskan sisi ikan ini tidak segampang yang kalian pikirkan guys ya, karena namanya ikan ini kadang tidak bersahabat guys, mau kita shoot dia diam ya, nanti tak kasih cuplikannya lah ya, saya tadi sudah ada ngambil, jadi sisi ikan yang masih bercapung itu Ukurannya bulat-bulat kecil-kecil banget ya, otomatis dia tidak bisa menampung hitam dan putih. Ya, jadi untuk definisi suatu bunga di Canamaru Maru itu harus ada warna hitam dan putihnya terlihat dengan jelas guys ya. Ya, pigmen warna putih dan hitam terlihat dengan jelas. Tapi jika hanya terlihat pigmen warna putih aja itu dianggap cabung ya, atau calon bunga. Calon bunga artinya akan menjadi bunga, tapi belum menjadi bunga guys ya kalian pasti paham ya, kurang lebih tak kasih contohnya ada videonya ya, sisi yang besar lalu tak bandingkan lagi dengan sisi ikan yang jauh size yang 40 cm guys ya, nah, liatin ini adalah ikan dengan size 40 cm ya, didekati coba kelihatannya, coba ini ikannya tak gotain dulu nah ini jauh sisinya lebih besar lagi guys ya bisa kalian lihat tak dekatin lagi ya sisinya jauh lebih besar lagi ya otomatis jauh lebih bisa terlihat dengan jelas maka dari itu itulah namanya proses guys ya dengan bertumbuhnya size atau uh, panjang ikan dengan ukuran normal bukan dipus makan terus cepat besar ya bukan pembesaran guys ya itu akan membuat cabung pecah menjadi bunga itu adalah Pengalaman saya guys. Karena saya pernah mengalami ikan saya ini lompat indah guys ya. Dulu saya punya ikan ukuran 50 cm. Lompat indah. Akhirnya sisi yang di bunganya itu lepas dua. Sisinya saya angkat itu bening guys. Lalu saya lihat di dagingnya. Daging yang lepas sisi dari cana saya. Itu tetap dia berwarna hitam dan putih ya. Tetap ada. Tidak hilang bunganya. Cuma sisinya aja yang hilang ya lain cerita dia sisinya hilang terus dagingnya kegores itu bunganya juga bisa hilang guys tapi biasanya kalau sisinya lepas itu masih kelihatan hitam-hitamnya tapi kalau putih-putihnya nempel di sisinya biasanya guys ya dia karena si uh, cabung capung atau putih-putih bunga itu dia itu apa tipis dia bisa nempel di sisi ikan guys ya sisi ikan tapi kalau untuk yang pigmen warna hitam di bunga itu tetap ada di daging si cana kalian ya. Itu pengalaman saya. Karena saya sudah pernah mengalami ikan lompat indah yang bunganya itu sisinya lepas dua biji ya. Tapi akhirnya bunganya juga bisa balik guys. Ya bisa balik. Tidak sampai bunganya itu hilang. Karena ikannya settle banget. Dan saya pernah juga pernah mendapatkan kasus ikan lompat indah sisinya yang dibunga lepas. Bunganya juga hilang guys. Karena apa? Setelah dia lompat indah, dia stres, ikannya stres, akhirnya bunganya hilang. Makanya para senior bilang, bunga pun bisa hilang jika ikan Anda tidak settle. Itu memang benar guys, karena saya pernah mengalami sendiri. Tapi kalau ikan Anda sehat, tidak kenapa-napa ya, tidak luka, tidak ada stres, pasti bunganya bisa kembali. Jadi itu salah satu teori dari saya guys ya, teori dari saya yang belum tentu benar 100% ya, menurut pengalaman selama ini saya pelihara maru. Lalu ini ada lagi tanah maru kecil ini masih hanya. Ini di ukuran mungkin sekitar 11 cm ya. 11 cm. Bisa kalian lihat. Ini sisinya belum timbul sama sekali ya. Ya polos ya. Beda yang dengan yang tadi ya guys ya. Kalau yang tadi kalian bisa lihat kan sisinya itu seperti tiga dimensi, kelihatan bulat-bulat. Nah, kalau kali ini, ini ikan muda dia sisinya sama sekali belum bertumbuh karena sangat kecil sekali gitu loh guys ini agak ngepur-ngepur guys nanti saya kasih yang gak jelas ya nah, ini mulai jelas guys ya jadi bisa dilihat ya sisinya ini saking kecilnya nggak kelihatan guys ya nah walaupun dia ada tapi sangat kecil nah rata-rata kenapa di waktu kontes ya yang ada namanya kelas progress kelas progress itu rata-rata ikannya itu capung dihitung dihitung oleh curi itu dianggap bunga karena juri sudah tahu bahwa ikan kecil itu otomatis dia maksimalnya dicabung ya. Jarang sekali dengan sisi yang kecil dia bisa pecah menjadi bunga. Jarang sekali ya. Adapun di kelas progres itu ukuran sudah mendekati 20 cm, dia pecah jadi bunga tapi belum solid-solid banget guys ya. Itu pun tidak merata. Yang banyaknya itu cabung ya. Makanya itu idealnya ikan di size sampai 25 cm baru bisa pecah bunga maksimal kenapa saya berani bilang size 25 cm bisa pecah bunga maksimal karena saya sudah milih contohnya ya guys ya nah, lihatin lagi ya ikanku ini size 25 cm guys ya bisa kalian lihat ya ini sudah pecah jadi bunga ya sampai silver ini bunganya ya dan beberapa masih ada cabung lah ini cabung yang di dekat dorsal dayungnya dia ini ya ini yang belum maksimal oke okay. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya, semoga bisa kalian pahami, bisa kalian uh, mengerti sekitar uh, penjelasan dari saya. Jadi jangan kalian bertengkar karena gen ikan harus bagus atau bagaimana. Yang paling penting kalian harus pahami cana maru varian yellow atau varian red itu disebut adalah tomang bunga, berarti cana yang berbunga guys. Jadi jangan putus harapan ya. Mau belinya di mana? Banyak kok teman saya belinya yang ombyoan ya. Dia pilih-pilih sembarangan. Dia rawat dengan baik-baik bunganya juga bunganya meronta-ronta ya ada juga yang milihnya sembarangan dia rawatnya tidak bisa ngerawatnya tidak bisa treatmentnya bunganya juga tidak bisa banyak ya jadi kembali lagi ke kalian makanya itu maru itu seribu satu cara untuk mentreatment jadi kalian juga bisa memiliki teori kalian sendiri disitulah letak seninya dalam mentreatment Maru ya guys ya ora Maru ora seru ya toh Nah, sesuai janji saya, saya sudah membagikan tips dari saya. Saya rasa cukup penjelasan saya, guys ya. Jadi, bagi kalian yang nanya lagi ke saya, kalau maru saya masih kecil, belum keluar cabungnya, ya sudah, dikasih makanan yang berprotein tinggi, guys ya. Oke, okay, lalu biasakan memakai sinar matahari, guys. Ini kenapa saya kasih lampu, guys? Biasanya saya tidak kasih lampu. Ini karena kebutuhan konten saja, supaya kalian bisa melihat ikannya. Kalau saya tidak kasih nyala lampu, gimana kalian bisa melihat sisi ikan sama cabu ikan atau bunga ikan, ya, guys, ya. Jadi, biasanya kalau saya ini semi outdoor ataupun outdoor, saya tidak memakai lampu. Saya hanya mengandalkan sinar matahari, guys, ya karena pengalaman saya sinar matahari itu adalah paling baik untuk uh, mentreatment cabung ataupun mentreatment cabung menjadi pecah menjadi bunga guys ya disitulah kurang lebih penjelasan saya ya semoga bermanfaat ya saya rasa cukup video kali ini ditunggu video saya selanjutnya oke okay? bye bye